Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mbak Ulan. Nah, jadi guys, hari ini itu hari liburnya Mbak Ulan ya guys. Dan pertama kali libur tanpa masker. Jadi, alhamdulillah ya guys, di Hongkong itu sudah dicabut aturan pakai maskernya. Mulai tanggal 1 Maret kemarin ya guys, sudah diperbolehkan tanpa masker kayak gitu. Jadi kita lihat seperti apa di luar sana, kira-kira masih banyak nggak yang pakai masker. Oke, jadi ini Mbak Wulan jalan ke MTR ya guys, jadi kalian bisa lihat masih banyak orang sini, orang lokal ya guys, yang masih memakai masker. Banyak orang yang pada pakai masker di dalam kereta juga ya guys, nggak tahu kenapa sih. Ternyata di dalam MTR juga masih banyak orang yang pada pakai masker. Ayayayaya. Olah, jadi kita udah sampai. Kita mau lunch dulu. Kita mau lunch di Pizza Hut. Olah, jadi kita udah sampai. Masih bareng sama Becky. Hai Becky. Jadi hari ini free, maksudnya free tanpa masker, nggak bisa, nggak pakai masker hari ini. Pertama kali libur kita tanpa masker, tanpa menggunakan masker. Selama kurang lebih berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun kurang lebih. Oh, enggak loh. Hame? 2009 sampai 2003 pira. Masa? Terlalu. Berarti kurang lebih selama 3 tahun ya kita pakai masker. Sekarang kita udah bebas, nggak perlu pakai masker lagi. Jadi kemana-mana bisa kelihatan itu giginya. Kemana-mana bisa kelihatan giginya. Bisa kelihatan gigi tongkosnya. Kita udah order. Jadi memang kita rencananya hari ini nggak kemana-mana sih. Pengen makan pizza aja kayak gitu, spend waktu aja. Tapi di luar masih banyak yang pakai masker loh. Gila, takut mati. Takut mati. Mbak-mbak juga masih banyak yang pakai masker di luar sih ya. Bukan udah cuma orang lokal aja sih. Temenku aja tadi dulu dikasih kebebasan yang dipakai. Iya sih, maksudnya waktu pas yang penting pemerintah udah ketok palu, malah justru kayak kita itu nggak pakai itu, berarti kayak kita istiqomah. Jadi memang waktu pas negara lain udah lepas masker, Hong Kong masih pakai masker. Banyak orang yang komplain ya, kenapa negara lain udah nggak pakai masker, tapi Hong Kong masih pakai masker. Dan sekarang giliran di Hong Kong udah dikasih kebebasan, nggak usah pakai masker kalau keluar, malah mereka justru pada takut guys pakai masker semua, banyak banget sih. Nah, jadi memang banyak orang yang justru malah takut ya dikasih kebebasan keluar tanpa masker, malah mereka pada takut guys kayak gitu, karena memang banyak orang luar yang mulai masuk ke Hong Kong gitu kan tanpa masker. Jadi mereka takut kayak mereka datang ke sini bawa virus lagi kayak gitu. Jadi orang sini kebanyakan sih yang orang lokal yang masih pada pakai masker. Kalau orang yang orang luar ya, kayak orang western punya, kayak orang bule-bule mana, kayak pendatang gitu ya, justru malah mereka malah happy banget sih tanpa masker gitu pas. Tapi justru orang lokal masa pada takut, jadi mereka masih banyak yang pada pakai masker. Tapi kita hari ini no masker, nggak pakai masker. Wala, menu kita udah sampai.
chicken wings honey barbecue Korean spicy something. Ini apa itu saya lupa. Tinggal nunggu pizzanya, belum datang. Happy lunch everyone. Happy lunch. Pizzanya sudah datang. Kenapa, Bu? Makan pizza. Mana enak enggak? Selamat makan. Jadi ini pizzanya dalamnya ada cheese-nya. Itu dia beb Q-nya kelihatan. Bye. Bye bye. Ya. Yeah.